Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din Wa ashadu an la ilaha illallah Ar-Rahmanur Rahim Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin Amma ba'du Ihwatu iman jamaah Masjid Al-Haq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah ahli pengajian yang sekarang ikut gabung menyimak melalui live streaming baik di Facebook maupun di YouTube Dialog Islam. Alhamdulillah malam ini malam Ahad pertama, malam yang ke-10 di bulan Jumadil Ula malam yang ke-10 di bulan Jumadil Ula tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan hari Sabtu, hari yang ke-4, hari yang ke-3 di bulan Desember tahun 2022 Masehi. Atas izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bermuwajahah, bertatap muka melalui salat berjamaah, khususnya salat maghrib berjamaah, dan juga melalui kajian rutin yang diselenggarakan oleh Qayyimul Masjid Al-Haq PJ Persis dan PJ Persistri Balai Endah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mulai dari melangkahkan kaki dari rumah ke Masjid Al-Haq dengan persiapan yang cukup lama, ada juga yang mahal. Lama, ada yang lama persiapan datang ke sini itu. Saya tadi berangkat jam 3 lebih 15 dari rumah itu. Jalan Logam, Ciganitri, Cikoneng, Bojongsoang, Pasar Balai Endah untuk menghindar macet. Gitu. Alhamdulillah tadi nyampe 4:30 ya sini. Dan juga ada yang dekat perjalanannya dari rumah ke sini. Semoga apa yang kita persiapkan, apa yang kita korbankan, apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amalan soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi kifarat penggugur dosa, khususnya dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Baik, tadi sore kita pun sudah kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lilinieun ya. Kalau orang Jawa disebut lini teh cicing da teu ngarti. Aya lini ngajedog we teu ngarti. Baru disebut gempa, baru ngerti ya. Jadi tadi sore semua yang hidup di dunia media sosial statusnya sama, ada lini katanya, ada gempa di daerah Cikelet, Kampung Cikoer, Garut. Sebelumnya kita pun diingatkan oleh Allah dengan gempa yang cukup besar di daerah Cianjur.
di daerah Cianjur yang ya cukup gede lah, menimbulkan korban ya, korban cukup besar. Mana tadi teh gambar nantinya terlewat lah, beberapa kecamatan dan kampung terkena dampak. Bersyukur umat Islam khususnya yang beriman ya, karena ada umat Islam yang tidak beriman, disangkanya gempa itu hanya sekedar angin lalu saja, hanya sekedar fenomena alam gitu, gesekan bumi atau lempengan bumi ya, disangkanya seperti itu. Padahal kalau kita baca di dalam Al-Quran, bermacam-macam musibah itu rata-rata berkaitan dengan dosa, maksiat. Banjir bandang yang dulu dialami oleh umat Nabi Nuh juga disebabkan oleh dosa. Padahal di daerah Nabi Nuh waktu itu tidak berpotensi banjir gitu. Tidak ada jalan untuk banjir. Mustahil banjir gitu. Istilahnya begitulah. Kalau di daerah Dayeuhkolot banjir itu sudah biasa. Kenapa banjir di Dayeuhkolot? Karena ada sungai. Kedua, karena saluran pembuangan atau penyerapan tertutup. Wajar terjadi banjir. Dan itu bertahun-tahun gitu. Bertahun-tahun. Tapi tidak bisa kita menuduh orang Balai Endah, Dayeuhkolot dipukul rata pelaku maksiat, tidak boleh gitu. Meskipun ada gitu yang maksiat, entah pemerintah, entah rakyat, entah siapa. Yang jelas musibah yang berturut-turut, berlarut-larut, kalau kita baca dalam Al-Quran rata-rata disebabkan dosa dan maksiat. Ya, dosa dan maksiat. Salah satu dosa dan maksiat yang tidak terasa, kita menjadi umat yang diam, cuek, tidak peduli kepada kemaksiatan dan dosa yang terjadi. Terutama ya pemerintah gitu, pengendali kuasa. Kan begini Bu, dalam hadisnya begini, man ro'a minkum munkaron, siapa yang melihat kemungkaran, pal yugayirhu gitu, hendaklah dihilangkan, biyadihi dengan tangan kekuasaan. Kalau tidak punya kekuasaan, pabilisanihi dengan ucapan, omongan, protes, demo gitu. Kalau ternyata demo tidak didengar, ngomong juga tidak didengar, protes tidak didengar, pabi kolbihi, maka dengan hati nurani. Maksudnya gimana Ustaz, menghilangkan kemungkaran dengan hati? Artinya kita tidak mendukung kepada dosa dan maksiat itu. Jadi kalau kita tidak bisa dengan kekuasaan, dengan omongan, diam, cuek, bukan cuek, tapi tidak ikut-ikutan, itu masih ada iman, masih ada iman. Tapi kalau dosa dan maksiatnya didukung, bahkan ya didukunglah,
maka itu termasuk kepada pelaku pendukung maksiat gitu. Nah, gempa yang terjadi di Cianjur jangan dipukul rata orang Cianjur pelaku dosa, jangan ya, jangan. Tapi alhamdulillah itulah orang yang beriman, ketika dia mati gara-gara musibah, gara-gara dosa orang lain, yang berbuat dosanya orang lain, tapi dia terkena dampak sampai mati, maka kematiannya itu akan menjadi magfirah, musibahnya akan menjadi ampunan dosa gitu. Itu ya. Jadi jangan takut, Ibu. Sekarang kan diprediksi katanya sesar Lembang nanti ya. Gempa lempengan Lembang wow, gitu. Takut gitu. Karareueung cenah ya. Aya tadi status jemaah saya karareueung Ustaz. Cenah naon karareueung teh? Takut gitu. Biasa we. Bagaimana caranya? Takutnya itu diikuti dengan perubahan sikap. Bagaimana? Dekatilah Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak salat sunat, perbanyak sedekah, baca Quran gitu. Itu caranya begitu. Ya. Sebab bagi orang yang beriman tidak ada yang sia-sia. Sekalipun dia mati gara-gara bencana, maka kematiannya itu akan dihitung, dianggap sebagai mati syahid. Gitu. Bersyukur kalau kita masih beriman ya. Makanya tadi juga sebelum saya ngaji ke sini, ada jamaah saya tuh ayat tuh di juru tuh. Ustaz nanti ngaji ya di Al-Haq ya. Eke mau usul, usulnya apa? Tolong nanti pas sholat maghrib ada sujud tilawah. Kebetulan saya kan ditugaskan di Al-Haq setiap malam Ahad pertama membahas tentang risalah sholat dari A sampai Z gitu. Dari A sampai Z. Bukunya tipis. Ada. Nanti kalau sudah dibahas diambil lagi. Tong dibawa ke imah. Mun hayang dibawa ke imah meuli. Dan bersyukur saya membahas buku ini di tiga tempat. Satu di Buah Batu di Manbaul Huda. Dua di Jalan Cikutra. Tiga di Al-Haq. Kenapa harus dibahas risalah sholat dari A sampai Z? Sebab masih banyak umat Islam yang tidak tahu gitu. Bagaimana sholat yang benar, disangkanya sholat itu munfarid aja gitu. Berjamaah tidak tahu bagaimana kalau masbuk berjamaah, bagaimana sujud tilawah, kalau ke subhanallah gitu. Ketika imam tadi sujud, subhanallah. Cenah. Disangkanya imam salah. Makanya tadi kan saya umumkan dulu, takutnya jamaah Al-Haq ada juga yang belum tahu. Ibu nanti rokaat kedua saya akan sujud tilawah, kita akan sujud tilawah. Timbul pertanyaan, ai tadi ibu maca naon? Keur sujud. Ibu apa bacaan sujud tilawah? Tadi tuh ngahuleng. Tadi salat maghrib di sini? Untung. Sujud tilawahnya apal. Tuh tingali. Teu apaleun. Ya. Teu naon teu kudu era. Sekarang diberi tahu. Ini namanya ngaji. Ini teh ahli masjid persis lagi. Persistri. Ibu persistri? Simpatisan. Ibu anggota persistri? Oh bukan, persistri. Aya anggota persis teu apal sujud tilawah kan ngerakeun ya.
Makanya dibahas. Dan ini materi ini juga akan jadi warisan untuk anak-anak kita kalau YouTube-nya masih ada, Facebook-nya masih ada. Kan sekarang sudah tidak ada TV ya. TV apa yang tidak ada? TV analog. Jadi semua tadi TV orang Indonesia terkena penyakit diabetes. Karena banyak sirum alias semut. Gak apa-apa Ibu, begitulah dunia. Ada perubahan-perubahan. Yang tidak bisa nonton TV analog, udah beli TV digital. Tidak terbeli TV digital, ngajedog gue. Cicing. Gitu ya. Cicing we naon deui atuh. Ya. Eueuh hiburan, nyieun we hiburan sorangan. Kumadinya we. Gitu ya. Nah, kembali kepada materi yang akan kita bahas. Kebetulan tadi saya dapat inspirasi dari jamaah saya yang minta dipraktekan sujud tilawah. Jadi saya harus berterima kasih tuh kanu di juru itu. Wah, dibejakeun ngaranna mah Mei Suminar ngaranna mah. Tah urang dinya tah. Urang ah dinya tah rencong malaendah. Apalagi orang yang tidak pernah ngaji gitu. Tidak tahu bagaimana sujud tilawah. Nanti Ibu kalau umroh, nanti ya kalau umroh, udah umroh belum? Belum. Biasanya di Masjidil Haram di Madinah itu imam membaca ayat sajdah ketika sholat subuh. Saya waktu membimbing kemarin bulan September waktu manasik diberitahu, Ibu, Bapak, kita nanti sholat subuh di Haram. Hati-hati, biasanya imam pada saat sholat subuh di rakaat kedua itu suka ada sujud tilawah. Jadi Ibu nanti begitu beres mendengar langsung sujud, jangan ruku. Bacaannya ini ditatar di manasik teh. Ini bacaannya. Gitu Bu kalau saya membimbing umroh. Pas kebetulan sholat subuhnya di Haram. Nah, baik, kalau Bapak Ibu di sini sudah tahu, sudah biasa, alhamdulillah. Tapi di belakang kamera anak-anak kita yang nanti nonton, kan kita mah nanti meninggal maut. Ya, marawat kan orang mah itu. Termasuk iya maut. Saya tidak mewariskan buku. Bukunya sudah ada ditulis oleh para ulama. Oleh Ustaz Kiai Haji Ahyar Suhada, Allahu Yarham, Profesor Dr. Abdurrahman, Kiai Haji Usman Salehuddin, Kiai Haji Ali Gojali, Kiai Haji Muhammad Romli, diedit, diperiksa kembali oleh Kiai Haji Aceng Jakaria yang baru meninggal kemarin. Di sini yang meninggal sudah berapa? Ustaz Suhada, Ustaz Usman, dan Ustaz Gojali. Tinggal dua orang lagi. Jadi kalau para ulama menulis buku, itu jadi warisan. Warisan, jadi sedekah jariah. Kalau saya tidak menulis apa sedekah jariahnya, ilmu yang disampaikan melalui digital di YouTube dan Facebook ngalir terus itu teh. Selama YouTube Facebooknya ada, selama bukunya dibaca, dipelajari, dimanfaatkan. Kalau tidak dibaca jadi jariah moal. Moal gitu. Kartos. Baik, halaman 223 di dalam buku Risalah Salat ada yang berkaitan dengan sujud tilawah. Salat Isya jam berapa? Lebih 12. Kita punya waktu kurang lebih 40 menit ya. Sujud tilawah. Tahu artinya sujud? Tahu Ibu sujud artinya apa? Sujud itu
artinya satu, menghormati. Menghormati. Caranya dengan menempelkan wajah di tanah, gitu. Dengan menyungkurkan wajah di tanah. Sujud menghormati ini pernah dilakukan dan boleh dilakukan oleh manusia kepada manusia, oleh makhluk kepada makhluk. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam ketika disuruh sujud kepada malaikat, gitu. Sujud di sana bukan menyembah Allah. Sujud di sana karena perintah Allah. Malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sana bukan menyembah Nabi Adam, tapi malaikat menuruti perintah Allah. Gitu. Boleh kita sujud kepada orang tua? Ibu, saya tanya nih biar tidak ngantuk. Karena kalau ngaji bab ini ngantuk. Kalau tidak bisa menjelaskannya ngantuk. Boleh tidak ibu sujud kepada suami? Boleh. Kenapa? Menghormati. Tapi kalau sujud seorang makhluk manusia, hamba kepada manusia, kemudian punya keyakinan bahwa itu adalah Tuhan yang bisa memberi manfaat dan bisa menolak bahaya, itu tidak boleh. Termasuk mencuci kaki orang tua, ibu punya dosa, sujud di kaki suami, boleh. Tapi kalau sujud di kaki suami dengan anggapan suami itu seperti Tuhan, seperti Allah, itu yang tidak boleh. Nah, ketika malaikat disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam, itu untuk memberikan pelajaran. Hei malaikat, kamu jangan merasa mulia. Iman kamu stabil, tidak pernah maksiat. Jangan merasa begitu. Ada ilmu yang tidak diberikan kepada malaikat dan hanya diberikan kepada Nabi Adam sebagai manusia. Gitu kan? Nah, lalu malaikat sujud. Iblis, nah, iblis waktu itu sedang hadir di pertemuan Allah, ada malaikat, ada iblis, ada Adam, ada iblis tidak mau sujud. Ketika ditanya kenapa tidak mau sujud, masa saya harus sujud kepada makhluk yang lebih hina, dia diciptakan dari tanah sementara aku diciptakan dari api. Makanya orang yang tidak mau sujud itu namanya iblis. Orang yang tidak mau sujud, tidak merasa bersalah, orang yang merasa sombong, merasa diri paling hebat, merasa diri paling mulia dibandingkan dengan orang lain, itu namanya iblis. Itu namanya iblis. Makanya kalau bapak ibu punya dosa, melakukan kesalahan, aku saja. Setelah mengakui kesalahan, perbaiki. Orang yang tidak pernah mengakui salah padahal dia jelas-jelas salah, itu namanya iblis. Gitu. Paham? Keheula atau tidak? Naon ngaranna? Iblis. Makanya iblis itu ibu anti sujud. Dan nanti dalam sujud sahwi, kalau kita salah, lupa, kebanyakan rakaat, kekurangan rakaat, ada lupa dalam bacaan, gerakan sholat, kan itu disunahkan untuk sujud sahwi. Itu setan lari itu. Karena saking bencinya. Gitu. Nah, tadi kita sujud ya. Nah, sujud tilawah. Oh, itu setan lari itu.
paling benci, bukan takut, bukan takut, benci kepada orang-orang yang sujud. Ada orang yang seperti iblis? Ada. Satu orang yang tidak merasa bersalah, merasa diri paling hebat, merasa diri paling pinter, merendahkan orang lain, mengecilkan orang lain. Ada juga yang berusaha menghalangi agar orang-orang tidak sujud. Bagaimana supaya manusia tidak ke masjid? Bagaimana supaya orang lain tidak sholat? Itu pun sama dengan iblis. Gitu. Baik. Nah, dalam kaitan sujud tilawah adalah kita sujud dengan cara menempelkan dahi. Kalau ada hidung, hidung termasuk hidung yang mancung ataupun hidung yang pesek. Hidung yang mancung atau hidung yang pesek. Tuk, sujud. Disebabkan karena sholat wajib. Dua. Nah ini, ketika dibacakan ayat-ayat sajdah. Oke. Kenapa ada ayat-ayat tertentu di mana ketika kita baca ayat itu disunahkan, bukan diwajibkan, disunahkan untuk melakukan sujud. Baik, ibu udah cancelingnya? Awas, konsentrasi, konsentrasi, awas. Karena canceling bisa jadi setan. Canceling bisa jadi setan, awas. Ngaji ini harus benar. Harus benar. Baik, nah. Kenapa ketika ayat-ayat itu dibaca? Kenapa ketika ayat-ayat itu diperdengarkan, disunahkan untuk sujud? Semata-mata, satu, karena perintah. Dua, agar kita sadar diri bahwa kita ini butuh kepada Allah. Di saat orang lain tidak mau sujud, kita mah sujud. Yang ketiga, biar kita sadar mungkin musibah, bencana ini gara-gara kita kurang sujud. Gitu. Sok, ibu atas bu, cancelingna. Baik, nah. Ada beberapa ayat yang kalau dibaca atau diperdengarkan disunahkan kita sujud. Pertama, surat Al-A'raf ayat 206. Saya akan membahas nanti surat Al-Insyiqaq saja ya. Yang tadi saya baca surat Al-Insyiqaq. Kemudian surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat pertama. Kemudian ayat surat ketiga surat An-Nahl ayat 50. 4 surat Al-Isra ayat 109. 5 surat Maryam ayat 58. 6 surat Al-Hajj ayat 18. 7 surat Al-Hajj 77. 8 surat Al-Furqan ayat 60. 9 surat An-Naml 26. 10 surat As-Sajdah ayat 15. Ini yang seringnya ini. Sering dibacanya ini. Di Mekah. Wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Bang Irman sering baca surat sajdah ya. Saya suka perhatikan. Tapi belum mungkin ya di sini mah ya. Belum sujud tilawah. Mungkin. Sudah Bang sujud tilawah di sini, Bang? Ketika ngimaman sudah belum? Belum ya? Ah, nanti praktekkan. Kemudian surat Sad ayat 24. 12 surat Fussilat 38, 13 surat An-Naml ayat 62, 14 surat Al-Insyiqaq ayat 21, 15 surat Al-Alaq ayat 19. Begini Bu, saya tadi baca tafsirnya surat Al-Insyiqaq. Fama lahum la yu'minun, mengapa mereka tidak mau beriman gitu. Setelah oleh Allah dijelaskan idzas samaa'un saqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal
ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Begini prosesnya. Kenapa manusia sudah diberitahukan tanda-tanda kekuasaan oleh Allah? Gempa bumi, banjir bandang, musibah di mana-mana gitu. Baik musibah pribadi, musibah keluarga, musibah bangsa dan negara gitu. Kenapa mereka sampai sekarang tidak mau ingat gitu? Dianggapnya itu sekedar angin lalu gitu. Famalahum la yu'minun. Padahal kamu hei manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan pamulaki. Kamu itu sedang tertatih-tatih. Perjalanan kamu itu panjang. Bukan hanya di dunia, kamu harus takut bagaimana kalau nanti sekarat. Bagaimana kalau nanti kamu dimasukkan ke alam barzah? Bagaimana ketika kamu ditanya oleh malaikat? Sudah selesai? Belum. Bagaimana ketika kamu nanti dikubungkan di padang mahsyar? Setelah di padang mahsyar itu, seorang demi seorang dipanggil. Belum ke surga itu. Berpisah suami istri, orang tua anak, guru dengan murid, adik kakak, berpisah di padang mahsyar itu. Setelah itu menunggu. Ya, menunggu. Setelah mati, apakah selesai? Tidak. Menunggu hari kebangkitan. Setelah dibangkitkan, bingung mau kemana ini. Setelah bingung, digiring ke padang mahsyar. Setelah di padang mahsyar, menunggu panggilan dari Allah. Hisaban, catatan amal diperlihatkan. Baru kita nanti menuju telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ke surga itu. Nabi nanti akan ada di telaga, belum surga, belum. Dan umat Nabi akan berbondong-bondong menuju ke telaga itu. Setelah itu Nabi akan memanggil, ummati, ummati, ummati. Kemari wahai umatku, umatku. Tiba-tiba Nabi mendengar suara. Waktu itu Allah belum menampakkan wujudnya, belum. Belum menampakkan zatnya, belum. Nanti Allah itu akan memperlihatkan zatnya ketika di surga. Lalu Nabi diberitahu, Muhammad, kamu tidak tahu ya, itu yang ngaku-ngaku umat kamu, yang ngaku-ngaku cinta kepada kamu, mereka itu merusak ajaran setelah engkau mati. Itulah yang disebut dengan ahli bid'ah. Apa yang terjadi, Ibu? Fasukhun, fasukhun dalam bahasa hadis itu. Kalau bahasa kitanya, kayak itu, menjauh. Pergi kamu, jangan dekat-dekat dan jangan ngaku-ngaku sebagai umatku. Apakah selesai kalau kita nanti, Ibu, Bapak, masuk ke telaga minum? Minum air telaga itu, telaga Nabi, manisnya lebih manis daripada madu. Airnya putih, lebih putih daripada susu. Apakah selesai? Orang yang minum di telaga itu, kata Nabi, tidak akan merasakan kehausan. Ternyata masih panjang perjalanan. Setelah itu akan digiring, dibawa oleh Rasulullah SAW menuju sirat, jembatan, jalan antara surga dan neraka. Itu yang paling mengerikan. Itu yang paling mengerikan. Saya pernah membahas tentang sirat. Saya baca ya, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu mencakup satu, kematian. Dua, alam barzah. Tiga, hari kebangkitan. Empat, padang mahsyar. Lima, hisaban. 6, catatan amal diperlihatkan, mizan, sirat, baru surga dan neraka. Itu ada 40 bab saya baca. Kayak mun ngaji di dianya orang bahas. Ngeri teh. Nah, surat Al-Insyiqaq yang pernah saya bahas di beberapa masjid,
Kenapa mereka tidak mau sadar gitu? Kenapa ketika ada masalah, ketika ada musibah, selalu yang menjadi titik persoalan itu alam? Alam saja. Tidak diperhatikan dosa kamu apa gitu. Kalau banjir, bagaimana supaya tidak banjir? Sungainya, serapan airnya, itu saja yang dibahas. Tidak pernah dibahas perbaikan diri, bagaimana hidup agar sesuai dengan aturan Allah, bagaimana rumah tangga sesuai dengan aturan Allah, bagaimana kita jualan, dagang, bermasyarakat, termasuk ngurus negara harus sesuai dengan aturan Allah. Itu yang menyebabkan orang-orang lupa gitu. Jadi kalau ada masalah teh, Ibu, Umar Ibnu Qayyim, bukan Umar bin Khattab ya, nanti Umar bin Khattab mah yang kedua. Ibnu Qayyim nih, beliau kalau sakit, ya tambahan aja. Beliau kalau sakit, Ibu ya, yang diingat oleh beliau bukan dokter. Ieu mah orang mah usumplu langsung masker. Sieun naon? Sieun nular. Bukan tidak boleh, boleh. Ieu mah boleh. Ibnu Qayyim, kalau dia sakit langsung dia istighfar. Dosa apa yang saya lakukan? Dua, mungkin saya kurang sujud sholat. Mungkin dia kurang ke masjid. Sudah istighfar, mungkin dia, aduh ini kurang baca Quran nih, saya sakit, baca Quran. Jadi beliau ini kalau sakit istighfar dulu, baca Quran, sholat, ke masjid. Kalau sudah dilakukan masih sakit, baru ke dokter. Di urang mah kitu, lamun gering inget saha? Kalau kita sakit inget siapa? Hah? Inget apa? Dokter. Obatnya langsung. Gitu ya? Masker cenah ayeuna COVID keur maceuh deui. Gitu kan? Lupa kepada siapa? Allah. Lupa kepada dosa gitu. Umar bin Khattab nih, tadi Ibnu Qayyim ya, Umar bin Khattab. Ketika ada musibah langsung Umar ngomong begini, "Eh, dosa apa yang kamu lakukan?" Begitu Ibu. Sok Ibu kalau Ibu sakit ya, lalu saya jenguk. Suaminya sakit, istrinya sakit, anaknya sakit, mertuanya sakit. Terus ustadz yang menjenguk, ujuk-ujuk ngomong begini, dosa naon nu dilakukeun garering kabeh, kasinggung teu? Hah? Kasinggung. Tebalik cenah ustadz teh. Ngalongok teh ngadon. Menjenguk teh malah marah. Padahal bukan marah. Umar bin Khattab begitu, Bu. Eh, dosa apa yang kamu lakukan sehingga Allah menurunkan musibah ini? Begitu. Nah, paham, Bu? Nah sekarang, alhamdulillah Ibu, sekarang kita mah masih sadar. Ketika tadi terjadi lini gempa kecil yang tidak berpotensi tsunami, di status WA, Allahu Akbar, ayanu kitu. Innalillahi, ayanu kitu. Astagfirullahaladzim, ayadai, subhanallah. Bagus. Lain kieu. Sok cenah geura nyarieun status gempa. Mengpeung keur usum gempa kan cilepeung. Ya, seharusnya diikuti. Astagfirullah, subhanallah. Begitu. Ingat apa? Dosa. Ingat Allah. Begitu. Tapi jangan jadi fobi. Tahu fobi, Ibu? Tahu fobi? Fobi itu ketakutan yang berlebihan. Jadi lebay gitu. Jadi naon? Lebay. Pengen pindah kemana? Ke daerah yang tidak berpotensi gempa. Salah. Ibu, menurut prediksi, saya kan sekarang pindah ke Bandung Timur, Bandung Tengah.
Margahayu, buah batu Margahayu, kemudian Gede Bage ya. Itu kan menurut prediksi Sesar Lembang yang paling parah terjadi dampaknya gempa itu di Bandung Timur, di Gede Bage. Nah, Ustadz Ansor kalah kapinah kad itu. Tesian abdi mah. No penting ketika kita kena musibah, mati di mana saja, yang penting sedang taat, bukan sedang maksiat gitu. Ibu betah di Balai Endah? Betah. Kabanjiran teu? Cicing, teu banjir mah. Banjir teu? Hah? Betah. Disiksa teu? Huh, syukur. Mung pindahnya? Mung da betah atu Balai Endah atu Endah kabina-bina. Ya. Gitu. Orang Dayeukolot betah tadi Dayeukolot? Betah. Banjir. Terus orang dia ya. Itu naon daerah naon itu Kertamanah? Daerah Jalan Kertamanah pernah banjir teu? Pernah. Betah teu? Betah. Ngarasa disiksa teu? Teu biasa we nya. Hariruf. Gitu. Nah. Jadi ini kenapa kita diperintahkan sujud tilawah? Banyak orang yang belum sadar gitu. Disangkanya ini fenomena alam. Tapi tidak ada aturan kalau ada gempa harus sujud tilawah. Tidak ada. Dan tidak harus sujud tilawah dibaca setiap hari Jumat. Tidak. Cuma disunatkan saja. Makanya baik di Al-Haq, di Darussalam. Ini kan sudah dijelaskan nih. Berarti supaya tidak menimbulkan kepanikan dan kekagetan, si imam ngasih tahu dulu. Ibu bapak, nanti saya akan membaca ayat sajdah pada rokaat pertama misalnya. Atau rokaat kedua. Itu mengingat. Kalau sudah terbiasa, oh biasa, tidak akan subhanallah mua gitu. Ya, baik. Berarti ibu juga harus hafal ujungnya. Ujung-ujung ayat sajdah. Bisi imamnya sujud tilawah. Surat Al-Alaq apalah. Wasjud waqtarib. Nah, imam teh sujud wae cenah ieu teh. Ibu jangan sujud tilawah kalau imamnya tidak sujud. Kok mau ngomong kieu mah? Subhanallah. Misalkan imam itu baca ayat sajdah. Wasjud waqtarib. Atau tadi saya membaca amalahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Kenapa tidak sujud tilawah? Ibu teh kalah kan ngomong subhanallah, jangan. Da tidak wajib tapi sunat. Gitu. Oke? Nah, berarti ujung-ujungnya ibu cirian meskipun ibu tidak hafal. Kalau imam pasti sudah refleks. Imam mah ibu yang biasa refleks itu. Yang sudah biasa mah langsung aja. Nah, berikut dalil-dalilnya. Halaman 224. Apa dalilnya sujud tilawah ini? Satu hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Abu Dawud, Ad-Darqutni, Ibnu Majah. Yang bersumber dari Amr bin As radhiyallahu an. Katanya, aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengajarkan saya. Rasulullah telah mengajarkan saya 15 sajdatan, ayat sajdah fil Quran, di dalam Al-Quran. Minha diantaranya salasun, ada 3 ayat fil mufassal, dalam surat yang pendek. Wa fil haji sajdatani, dan ada 2 ayat di dalam surat Al-Hajj. Ada 2 ayat di dalam surat Al-Hajj. Nanti ya, catat aja dulu.
Dua, hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang bersumber dari Umar bin Khattab. Ayuhan nas, begitu kata Umar, wahai segenap manusia, ingatlah, perhatikanlah. Ibu, ibu dengerin. Pak, kalau bapak membaca kalimat ya ayuhan nas, lain ayah iuh, ayah panas, lain teteh, cilepeng teteh, nosok gitu-gitu teteh ya. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, perhatikan. Terus, kalau ada kalimat ya ayuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ibu merasa manusia bukan? Merasa. Merasa beriman tidak? Kalau merasa beriman, perhatikan. Nah, Umar bin Khattab pernah memanggil ayuhan nas, wahai seluruh manusia, ingatlah, begitu. Kalau diterjemahkan bebasnya, ingat, perhatikan. Inna lam nu'mar, sesungguhnya kami tidak diperintah bisujud, untuk sujud. Paman sajadah, maka barang siapa yang sujud, pakot asoba, maka dia telah mendapatkan pahala. Wa malam yasjud, barang siapa yang tidak sujud, pala isma alaih, maka tidak berdosa. Maksudnya begini, kalau ibu membaca ayat sajdah, kalau bapak membaca ayat sajdah, sujud dapat pahala. Tapi kalau tidak sujud, tidak berdosa. Berarti hukum sujud tilawah itu sunat, tidak wajib. Kartos. Siap. Tiga, hadis riwayat Musannab Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannab Ibnu Abi Syaibah dari sahabat Zaid bin Aslam radhiyallahu an, inna gulaman qara'a inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam as-sajdata. Ada seorang anak muda disebut gulam. Gulam itu anak muda. Kalau rajul, rajul, rijal itu laki-laki dewasa, itu rijal namanya. Kenapa dikasih nama rijal? Biar dewasa. Dua, kenapa dikasih nama rijal? Biar menjadi pemimpin, disebut rijal. Tapi kalau anak kesayangan dalam buayan pendidikan, disebutnya bunayya. Ya bunayya, ya bunayya, eta mah nyaah kabudak. Lamun gulam, anak muda, remaja, belum dewasa. Kalau dewasa, rijal. Inna gulaman, ada seorang anak muda, qara'a inda nabi sallallahu alaihi wasallam as-sajdata, pernah membaca ayat sajdah di sisi nabi. Pantadarul gulamun nabiyya, kemudian anak muda itu menunggu nabi. Palam yasjud, tapi nabi tidak sujud. Qala, lalu anak muda itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaysa fi hadhihi sajdah sujud? Gitu, kudu lekoh seutik. Ya Rasulullah, bukankah, apakah pada ayat sajdah itu tidak ada sujud? Qala, kata nabi, bala, betul, ada sujud. Walakinnaka, tetapi kunta imamana, waktu itu kamu yang menjadi imam kami, pihak pada ayat sajdah. Walau sajadda, kalau saja tadi kamu pas membaca ayat sajdah kamu sujud, la sajadna, maka kami akan sujud. Begini maksudnya, kalau kita sedang tadarus, imam pemimpin baca Quran itu membaca ayat sajdah, kita membacakan ayat sajdah di depan ibu, di depan bapak, gurunya sujud, gurunya sujud, ibu bapak pun ikut sujud. Tapi kalau gurunya tidak sujud, jangan sujud. Nah, jadi kalau bapak ibu membaca ayat sajdah di samping istri, di samping anak, kemudian bapak ketika membaca ayat sajdah sujud, istri bapak pun ikut sujud. Kartos. Kalau tidak sujud, jangan, jangan sujud. Gitu. Kalau dipimpin, dipimpin. Kartos. Oke.
Ya, kena waktu sebentar menit nih. Nanti kita teruskan ya setelah salat Isya. Baik Bapak Ibu jamaah Al-Haq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita salat Isya berjamaah dan tadi Bang Irman membaca ayat sajdah juga ya. Baik, tadi Bang Irman membaca ayat sajdah sebenarnya ya. Ibu apa tadi? Hah? Ya kan? Tadi ayat sajdah itu. Cuma tidak sujud tilawah ya. Nah, itu tadi berarti Bang Irman mengamalkan ayat sajdah dibaca tapi tidak sunat, tidak sujud, berarti tidak dapat pahala sujud tilawah. Kalau tadi saya mengamalkan yang dapat pahala gitu. Jadi dua-duanya termasuk sunnah. Yang satu sunnahnya dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala gitu, beda nanti. Nanti mah Bang jangan ragu-ragu, Bang. Kasih tahu aja jamaahnya. Ibu, nanti Bapak saya mau baca ayat sajdah. Kita sujud tilawah ya, gitu. Jangan malu-malu. Biar mereka jadi ilmu, apalagi ini ada anak-anak muridnya Ustadz Kusna ya. Bagus itu, nanti kan dia bertanya kepada Ustadz Kusna, "Ustadz, kenapa tadi sujudnya begitu?" Ya, syiar itu bagus daripada tidak tahu sama sekali ya. Baik, kita lanjutkan, tinggal tiga hadis lagi ya. Tanggung, dan ada pertanyaan dari jamaah kita sambil selingan ya, sambil ringan ibu bapak makan snack. Ada pertanyaan ringan ini dari jamaah saya di Buah Batu yang sedang memantau. Ustadz, apakah ada doa kalau sedang ada gempa? Apa yang harus dibaca? Meni asakarareung gempa wae gitu. Pertanyaan teh gitu. Asakarareung gempa wae gitu. Naon itu teh bahasa Indonesianya? Asakarareung gempa wae. Naon maksudnya teh? Takut kenapa sering gempa. Dia bertanya apakah ada doanya gitu. Tadi saya pun sedang nyender di sini nih. Di depan masjid sama Haji Alam sedang sasapu bebersih, saya nyender lalajo nya ada lentah yang nulungan Haji Alam da geus tugasna. Pak Alam, kerasa enggak tadi ada gempa? Tidak cenah. Jong-jong we. Saya nyender di dinding di terasa beberapa kali. Pak Alam mah santai we. Saya ge santai tadi, tidak panik ya. Karena melihat, oh biasa gitu. Kalau sudah lampu, baru itu set langkah 1000 gitu. Dan terakhir saya baca laporan tidak ada korban ya, paling ada keretakan di sepanjang Ciklet sampai Pakenjing, itu daerah Garut. Baik, pertanyaannya apakah ada doa kalau sedang ada gempa? Misalkan ibu nanti terdengar terasa gempa. Apakah ada doanya? Tidak ada doa khusus, tidak ada. Apa yang harus kita baca? Pertama, istighfar. Dua, subhanallah. Maksudnya apa? Ingat dosa. Kenapa membaca subhanallah? Jangan sampai ada tuduhan Allah itu dolim gitu. Jangan sampai kita menuduh Allah itu dolim, menyiksa dengan cara menurunkan gempa. Makanya kita baca subhanallah. Jadi kalimat subhanallah itu dibaca, kalau ibu melihat kekurangan, menurut kita itu kurang. Menurut kita ini cacat orang ini. Contoh maaf ya, orang ini berkebutuhan khusus gitu, nggak bisa jalan, kakinya umpamanya
pengkor, tahu pengkor? Atau dia tuna, tuna rungu, tuna bicara, itu jangan ngomong begini, astagfirullah, karunianya budak, gitu, salah itu teh. Ngomongnya gini, kalau ada orang yang menurut kita cacat, kita baca, subhanallah, bagi Allah itu tidak cacat. Menurut kita cacat, bagi Allah tidak. Menurut Allah itu sempurna. Sebab orang yang berkebutuhan khusus, dia tidak terkena kewajiban. Kalau dia meninggal, langsung masuk, tidak akan dihisab, tapi langsung ke surga. Daripada orang yang sehat, daripada orang yang normal, tapi cilep. Orang sehat tapi kayak orang gila. Itu yang harus dikasihani. Yang dikasihani bukan orang gila, tapi orang sehat seperti gila. Orang sehat dianggap gila. Jadi kalau ibu bapak melihat sesuatu kekurangan, menurut kita itu kurang, cacat gitu ya, baca subhanallah. Yumah, kalau melihat yang cantik, subhanallah, eta jelema meni geulis. Lamun nang kasep, subhanallah meni kasep. Eta mah teu aneh atuh. Dahar sambal lada. Aduh, subhanallah ya, ini sambal meni lada. Leutik teuing atuh. Dahar sambal subhanallah era. Teu kudu. Lamun makan sambal pedas, alhamdulillah. Tuluy mencret, subhanallah. Terus apa? Mencret, baca subhanallah. Bukan gara-gara sambal mencret itu. Kenapa? Gara-gara memang ususnya sudah rusak. Gitu ya. Jadi ketika kita nanti merasakan gempa, bacalah istighfar. Dua, baca subhanallah. Itu aja. Kemudian kalau mau, la haula wala quwata illa billah. Maksudnya apa? La haula wala quwata illa billah. Begini. Ya Allah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan. Tidak ada kekuatan untuk meninggalkan dosa dan maksiat, kecuali tenaga, daya dan kekuatan ini hanya dari Allah. Perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Makanya kenapa ketika kita dengar adzan, hayya 'alash shalah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya tidak mungkin bisa sholat ke masjid. Ya Allah, saya tidak mungkin bisa pergi ke WC untuk wudu tanpa tenaga dan bantuan dari Allah. Gitu maksudnya. Kartos lain baca la haula wala quwwata. Kalau kita mau ke Garut nih, punya uang 10.000. Punya uang 10.000, ongkos ke Garut berapa? Cepet misalkan 100.000. Mau ke mana Ibu? Mau ke Garut. Berapa ongkosnya? 100.000. Terus punya berapa Ibu? 10.000. Ah la haula we. Sok itunya. Teh ngarendahkeun. Merendahkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Jangan merendahkan. Terus ditanya, Ibu damang? Alhamdulillah. Lebay eta teh. Naon teh? Lebay. Udah kitu ngajawabna. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Banyak kalimat-kalimat thayyibah yang dipermainkan. Subhanallahnya eta ibu meni gembrot. Ngomong ngomong kieu mah subhanallah sekali. Ini hayang nyabok dah. Jadi banyak orang yang mempermainkan kalimat-kalimat thayyibah. Ibu kalau sedang jalan nih, tersandung, apa tersandung itu? Titajong, astagfirullahaladzim.
dosa. Urang teh loba dosa. Entong kieu anjrit tong kitu. Termasuk tadi kalau ibu sakit, jangan ingat dulu apotek, jangan dulu ingat dokter. Aduh, ini harus ini. Istighfar dulu, dosa apa yang dilakukan? Ari ngomong lancar, ari baca Quran balelo, dosa teteh. Berarti banyak dosa. Kenapa anak kita sulit sekali dididik? Berarti banyak dosa. Yang aneh, orang baca istighfar tapi sedang maksiat. Astagfirullah. Padahal sedang maksiat. Nah, itu yang aneh gitu. Begitu ya. Jadi ibu, untuk orang buah batu ini tidak ada doa khusus ketika sedang mengalami gempa. Tapi kalau saya boleh sarankan, baca kalimat itu, istighfar, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Kalau ibu sedang kecapean nih, sibuk di rumah, ngurus suami, ngurus anak, pekerjaan, bacalah kalimat subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Coba rasakan nanti, Allah akan memberikan kekuatan. Itu kekuatan dan tenaganya bukan tenaga fisik, tapi langsung kepada batin. Kadieu teh, asupna kana naon? Kana hate. Cobaan. Saya macet pernah ya, macet nyetir sendiri gitu, kan saya tidak punya supir, nyetir sendiri. Biar otak kanan, otak kiri, otak depan, otak belakang jalan macet. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Minimal mulut kita terselamatkan dari kalimat-kalimat yang buruk. Yang kedua, Allah akan memberikan kekuatan. Serius ibu, coba aja. Kalau ibu melihat suami pemalas gitu ya, tahu pemalas? Ngedul. Subhanallah. Aduh, kawasanya Allah mah boga salaki jiga sia. Ulah kitu kadenya, ulah kitu ya kade. Kade punya jangan. Gitu ya, ibu Nunung di Buah Batu yang sedang menyimak dan bertanya langsung melalui Japri. Hadis yang ke berapa sekarang? 1, 2, 3, 4. Qala Abu Rafi, Abu Rafi berkata, "Salaitu, aku pernah salat ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersama Abu Hurairah, al-atamata salat Isya." Atamah salat Isya. Kenapa disebut salat Isya atamah? Karena salat Isya itu dilakukan pada saat jam makan malam. Jam makan malam itu disebutnya atamah. Jam berapa itu? Jam 9 ke atas. Kalau di kita mah jam 9. Nah, ini dalilnya salat Isya dilakukan bukan di awal waktu. Sesekali mah di akhir waktu. Cuma di kita piomongen, tahu piomongen? Kalau tadi kita ngaji terus, kemudian sholat Isya dilewat, pasti ribut. Katanya Quran sunnah, tapi sholat Isya dilewat. Padahal yang ngerti mah nggak akan begitu. Justru sholat Isya itu sesekali, kalau kita punya pekerjaan yang penting dan bukan maksiat, diakhirkan. Di kita mah terbalik, sholat Isya dulu biar jong, biar apa? Jong-jong. Apa itu jong-jong? Biar tenang. Nanti ada main bola, jam berapa? Jam 10. Sholat Isya dulu katanya, biar santai nonton bola. Padahal kata Rasulullah begini, sholat Isya itu akhir kegiatan. Rasulullah tidak suka ngobrol setelah sholat Isya. Makruh hukumnya ngobrol setelah sholat Isya, dan makruh hukumnya tidur sebelum sholat Isya. Sholat Isya itu jadikan sholat terakhir, ditambah witir kalau mau tidur. Ibu nanti pulang tuh ke rumah, belum biasa sholat sahajud jam 3, sebelum tidur wudu.
setelah wudu witir 3 rakaat, baca ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Terus baca Sayyidul Istighfar, kemudian berdoa yang panjang teh anu teu apal-apal geuningan. Meing apa teu meing doa sare anu panjang? Teu tingali jujur. Insinyur teu apaleun. Bismika Allahumma ahya wa amut apal. Tiari insinyur teu apaleun. Untung we doana sunat nu pondok mah bismika Allahumma ahya wa amut. Nu panjang cobaan atuh. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa pawaddu amri ilaika wa alja'tu dohri ilaika rogbatan wa rohbatan ilaika lama ja'a wa laman jaminka illa ilaika amantu bikitabika alladhi anjata wa binabiyika alladhi arsata. Itu kalimat terakhir sebelum tidur, jangan ngomong apa-apa lagi. Serius, bagaimana kalau pengen ke WC? Ya ke WC weh. Setelah dari WC berdoa lagi lain tidur. Iya mah. Gitu ya. Berdoa lagi. Baik. Kata Abu Rafi, Abu Hurairah waktu itu faqara'a idza sama'un syaqqat, membaca ayat atau surat Al-Insyiqaq. Fasajada piha, kemudian dia sujud pada ayat saja itu. Faqultu, lalu Abu Rafi bertanya, ma hadhihi, ada apa ini? Gitu. Kenapa sujud? Gitu. Faqala, lalu Abu Hurairah menjawab, sajadtu biha, aku pernah sujud gara-gara surat itu. Khalfa Abil Qasim, di belakang Rasulullah. Rasulullah itu nama kunyahnya Abul Qasim karena punya anak namanya Qasim. Tapi kalau ibu bapak punya anak kebetulan namanya Qasim, jangan dipanggil Abul Qasim karena Abul Qasim khusus untuk Nabi. Pama azalu asjudu fiha hatta alqahu, kata Abu Hurairah, saya terus sujud sehingga saya bertemu dengan beliau. Jadi maksudnya Abu Hurairah mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Waktu itu Rasulullah membaca surat Al-Insyiqaq dan Rasulullah sujud tilawah. Nomor 5 dari Ibnu Umar, qala Ibnu Umar radhiyallahu an kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi yaqra'u alaina al-Qur'an, beliau pernah membacakan Al-Qur'an kepada kami. Fa idza marra bisajdah, ketika beliau sampai pada ayat sajdah, kabbara, beliau takbir, wasajada, dan sujud, wasajadna, kami pun ikut sujud. Nah, ini dalilnya. Kalau sedang salat berjamaah, imam baca ayat sajdah, sujud. Ketika mau sujud, takbir dulu. Takbir dulu. Tapi kalau di luar salat, di luar salat tidak usah takbir, langsung sujud. Bagaimana kalau tidak punya wudu? Boleh. Kalau di luar salat, ibu sedang baca Quran, baca ayat sajdah, ciriannya punya yang 15 ini cirian. Bisa tak apal, padahal sudah dikasih tanda. Di Quran itu kalau ada ayat sajdah cirinya apa, Bu? Ada yang belenong geringan, kayak kubah ya. Nah itu tandanya ayat sajdah. Jadi kalau di luar sholat kita sedang baca ayat sajdah, spontanitas kita sujud dan tidak perlu menghadap ke kiblat. Tidak perlu menghadap ke kiblat. Bagaimana Ustadz kalau ibu sedang tidak pakai kerudung baca Qurannya? Enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu sedang sholat tidak pakai kerudung. Nah itu namanya tesah. Tesah naona salat. Nah. Oke, yang terakhir, Kana Ibnu Umar radhiyallahu an yasjudu ala ghairi wudu. Nah, ini dalilnya.
boleh sujud tilawah tanpa wudu kalau di luar sholat. Pinter. Terakhir sekali, ini bacaannya tolong dihafalkan. Qalat Aisyatu, Aisyah berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi yaqulu, beliau berdoa, fi sujudil Qur'an bil lail, tentang sujud tilawah, pada sujud tilawah di malam hari. Boleh di siang hari? Boleh? Boleh. Apa bacaannya? Sajada. Ibu, dengerin ibu. Biar ibu nanti sujudnya husu ketika membaca doa ini. Sajada wajhi, wajahku sujud mewakili seluruh tubuhku yang sebagian dari tubuh ini melakukan dosa, tangan yang berbuat dosa, kaki yang berbuat dosa, saya tutup aib mereka dengan wajahku. Artinya apa? Kita harus bisa menutup aib orang lain. Disebutkan wajah padahal mewakili seluruh anggota tubuh. Bisa jadi orang lain yang maksiatnya, tapi saya yang sujudnya. Bisa jadi dia yang mengambil keuntungannya, saya yang dipenjaranya. Itu maksudnya. Kartos. Yang sujud wajah, yang berbuat dosa tangan, kaki. Dosanya dilakukan, tapi diwakili oleh wajah. Lilladzi khalaqahu, kepada zat yang telah menciptakan wajah dan seluruh tubuhnya. Wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, dan telah menundukkan pendengaran, penglihatan, kemampuan dan kekuatannya. Begini ibu, maksudnya begini, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita memiliki kemampuan, itu berkat Allah. Itu maksud nama. Tidak ada orang yang sombong kalau orang baca ayat ini, bacaan sujud ini. Bagaimana Ustaz kalau tidak hafal? Apalkan. Pondok panjang. Hah? Pondok panjang. Pondok. Tong mentano panjang. Pondok panjang. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Apa? Bulan depan kita praktekan insyaallah ya. Bang Irman nanti baca ayat sajdah sujud kalau Bang Irman jadi imam. Kan Abdi Atos tadi ngawakilan ya. Atos. Kesimpulannya, satu, sujud tilawah hukumnya sunat dan hanya dilakukan satu kali sujud. Dua, dalam melakukan sujud tilawah tidak perlu wudu kalau di luar sholat. Yang penting bersih badan atau pakaian dari najis. Tiga, tidak disyariatkan tahiyat dan salam. Jadi kalau ibu di luar sholat membaca ayat sajdah langsung sujud, tidak ada takbir, tidak ada tahiyat, tidak ada salam. Langsung aja. Sajada wa ziyari ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Bangkit. Udah selesai. Entong ngomong nanaon. Komo assalamualaikum. Tong kitu. Terakhir, jika orang yang membaca ayat sajdah sujud, maka orang yang mendengarkannya pun ikut sujud. Contoh, ustadznya sedang menjelaskan ayat tentang sajdah. Ayat sajdah. Ustadznya itu sujud. Menerangkan surat itu sujud. Maka mustaminya yang mendengar pun ikut sujud. Begitu. Tapi kalau ustadz yang membacakannya tidak sujud, mustaminya jangan sujud. Kalau ada yang sujud, nyanyahwanan. Alias sotoy. Gitu. Paham, Bu? Baik. Bulan depan insya Allah kita lanjutkan. Materinya ngacak ya, tergantung kebutuhan.
Saya di YouTube sudah bikin videonya mulai dari takbir. Takbir astagfirullahaladzim. Mulai dari bersuci, belum selesai bab sholat, baru bab wudu. Kemarin baru beres bab mandi di Buah Batu. Di sini terserah apakah saya ulangi dari awal, tergantung ya, bebas. Pokoknya mah ngajinah hirup. Coba kalau baca buku ini, Bu, saya textbook, tahu textbook? Kieu eta. Innal hamdalillah. Sekarang bab apa? Sujud tilawah. An Abi Hurairah. Geus. Mustami sare. Ustadna. Tuh. Jadi sebenarnya materi ini kalau disampaikannya monoton, monoton. Tapi kalau disampaikannya penuh dengan energik gitu, bisa hidup muasare, kecuali bangke hirup. Tahu bangke hirup? Datang ke masjid terek sare gitu. Insyaallah. Ibu, saya membahas ini di Masjid Bambaul Huda maghrib sampai isya. 50 buku habis. Eta awas kada buku balikeun deui tah. Hore. Kasih cap palam Al-Haq. Ibu kalau pengen buku itu, nah murah ngan 80.000. Tapi manfaatnya sampai akhirat gitu. Ya. Dan orang tidak mau menerangkan ini. Dianggapnya materinya monoton. Cenah naon ngaji? Nerangkeun salat aing mah geus apal, cenah salat mah tibu budak aing mah. Kitu. Sombong cek urang teh. Ya. Gitu. Ya, baik. Mudah-mudahan ibu salatnya tambah husu, tambah ngerti, ya, tambah ngerti. Salat itu sedang menghadapi rahmat Allah, sedang ngobrol berbisik dengan Allah. Jangan ingin cepat-cepat selesai kecuali sedang jadi imam. Kalau sedang jadi imam, jangan pamer demonstrasi hafalan. Karunya nugas kolot. Kieta salatna teh. Jiga lini. Kenaha? Lila teuing imamna terlalu panjang. Jabat teungeunaheun deui. Keur mah lila teungeunaheun salah deui. Geus pecat-pecat tong jadi imam gitu. Jadi kalau sedang jadi imam, Bang, atau siapa, Pak Haji Alam, Pak Agus, siapa, perhatikan makmum, kasihan mereka. Yumah surat Al-Qiyamah sarokaat. Gitu ya, kan belum biasa orang Balai Endah mah tuh. Bagus tuh kayak Bang Irman, ayat sajdah beberapa ayat di ujung ya. Kemudian rokaat kedua surat-surat pendek. Itu nanti ibu, saya mah tiap kesini suka mengevaluasi. Ini surat apa ya? Gitu. Ibu suka penasaran tidak kalau imam baca ayat surat naon tadi? Penasaran teu? Nyaan? Nyaan serius? Sok nanya ke entara. Cilepeng. Serius ya? Tanya dong, mam gitu. Kan imam teteh, mam maca naon tadi, mama kakarak ngadenge cenah. Cek imam teh, ibu tadi teh abdi teh maca surat sajdah. Oh, ayat sabaraha, mam? Buka ku sorangan. Gitu. Jangan disangka ngimaman itu gampang. Ngadeg-deg. Bang Irman aja ada gemetaran tadi. Lain gemetar teh apa? Sieun salah. Ya baya ustad gigireunna teh. Duh. Ustad Ansor aing paur salah. Engko mau pas di belakang teh ustad. Tah. Padahal batukna batuk biasa, disangkanya protes. Sok cobaan jadi imam mun teu norok tok tatuur. Kieu tah nu kakara mah untung teu kiih oge. Kitu ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya
kalau ngajinya sengaja saya bawa energi, padahal materinya berat ini. Biar ibu semangat gitu, ente sare wae ngaji teh sare we. Tek sare mah di imah gitu ya. Dan hati-hati nanti pulang kalau tidak nonton bola, udah ibu tidur aja. Sebelum tidur baca ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, dua ayat terakhir Al-Baqarah, lalu baca doa tidur, kemudian evaluasi dosa apa tadi yang saya lakukan, amal soleh apa yang saya belum lakukan, tadi saya baca Quran tidak, dievaluasi itu sebelum tidur teh. Setelah itu berbisik kepada Allah, ya Allah bangunkan saya nanti jam 3, saya mau sholat tahajud karena saya butuh kepada Allah, insya Allah akan dibangunkan. Bagaimana Ustadz kalau sudah berdoa suami kita noel, mah ciku maha cicing sih. Boleh dilayani lagi, cek ibu teh, bapak ibu sudah berdoa terakhir, entah tadi atau hari hayang teh, nah, pulang ngomong gitu, layani aja dulu, setelah dilayani berdoa lagi, gitu ya. Seri sih ibu pengalaman. Allah, terakhir ya, terakhir, ini memang berat. Setelah bangun tidur kita duduk, usap wajah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Keluar ke rumah, luar rumah. Lihat langit. Baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Hadisnya Bukhari. Kalau pengen pipis, pipis dulu. Kalau sudah pipis, keluar. Lihat langit. Rasakan Allah itu dekat sekali. Setelah itu masuk rumah, wudu, kalau tidak wudu mandi, enak ketika sholatnya. 10 ayat terakhir itu surat Ali Imran dibaca oleh Nabi setiap bangun tidur sambil melihat ke langit. Ibu kalau ada masalah, sedang galau, sedang gelisah, lihat ke langit. Berbisik, tongalamun. Gitu. Seri sih bapak. Ayat jamaah saya bu di buah batu, Ustadz dah saya mah takut keluar rumahnya. Hari gini masih ada orang yang takut jin. Aduh, tinggalin atuh. Nggak ada jin menampakkan wujudnya, nggak ada. Paling mungkin sedang membaca korebat kalong teteh. Disangkana juri. Untung saja tidak wajib, hanya sunat gitu. Ini banyak, karena begini, di saat-saat seperti ini ibu, melihat pemerintah seperti itu, ketimpangan sosial begitu terlihat, gempa bencana di mana-mana, kebutuhan hidup, wah, kalau ibu tidak dekat kepada Allah, silaka. Dan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah, zikir dan sholat yang benar, sholat sunat terutama ya. Baik, mohon maaf ini jamnya melebihi 10 menit ya. Insya Allah nanti bulan depan kita lanjutkan, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti di akhirat di surga. Mudah-mudahan ibu bapak pulang dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, bimbingan, hidayah dan taufik kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.